Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara isu yang hangat sedang diperbincangkan sekarang berkaitan isu LGBT. Makna LGBT itu sendiri bentuk benda yang semua seluruh dunia faham, benda yang bersifat sonsang daripada fitrah manusia. Dan ia bukan bersabit di antara kefahaman Islam semata-mata. Malah kalau kita tengok beberapa negara di dunia sekalipun tidak mengiktiraf LGBT ini sebagai satu bentuk perjuangan hak asasi manusia. Malah kalau kita tengok binatang sekalipun, khinzir ke anjing sekalipun, mereka tidak akan ada jantan dengan jantan, betina dengan betina. Itu benda yang bertentang. Allah dah jadikan makhluk ini mereka ada pasangan-pasangan, termasuk dengan manusia. Malah di dalam Al-Quran kalau kita mengkaji, ada lebih daripada 13 tempat Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang golongan LGBT ini. Di antara satu kaum yang kita sangat faham, Allah cerita tentang kaum Nabi Lut alaihi salam, yakni disebut dengan kaum Samud. Di dalam Al-Quran Allah cerita di dalam surah Al-A'raf ayat 80, dalam surah An-Naml ayat 54, dan dalam surah Al-Ankabut ayat 28. Allah bercerita tentang khusus kepada golongan-golongan ini. Maka sebab tu hari ini berhati-hati. Kita jangan merasa kedai kita terlalu besar dan terlalu hebat. Siapapun anda, siapapun saya, kita meletakkan bahawa kita bukan nak menongkat langit. Saya dan tuan-tuan, kita ada tanggungjawab dan kita ada undang-undang di dunia yang perlu kita patuh. Kalaulah kita nak merasa sombong dengan Allah, ambillah iktibar dengan apa yang telah berlaku. Beberapa hari lepas kita dikejutkan dengan gempa bumi yang baru 7 skala Richter pun tuan-tuan habis. Tidak ada kuasa dan teknologi manusia yang mampu menghalang. Kamu ulama, kamu ustaz, kamu cikgu, pemimpin, rakyat, kerajaan, bangkang, polis, askar, apa pun, tidak ada teknologi yang boleh mengatasi ketika Allah datangkan bala bencana yang macam ni. Jangan kita terlupa tahun 2011 Allah datangkan tsunami Tohoku yang mengakibatkan hampir 15,000 orang meninggal dunia di Jepun. Sebab apa saya ambil Jepun? Jepun di antara satu negara yang mereka mengiktiraf teknologi bahan binaan mereka yang disebut dengan bahasa anti-earthquake. Maksudnya, pembinaan yang mereka lalankan adalah pembinaan yang berdasarkan kalau berlakunya gempa bumi, bangunan itu strong untuk tahan. Tetapi Allah datangkan iktibar setahun lepas mereka mengiktiraf teknologi tersebut, Allah datang ke tsunami Tohoku. Tahun 2004, jangan kita terlupa, Allah datangkan tsunami di Aceh, mengorbankan 227,000 nyawa dengan 9.3 skala Richter sahaja. Tuan-tuan, bukan kita nak gambarkan menakut-nakutkan manusia, tidak, tetapi wajib kita takut di atas pelanggaran perkara yang kita lakukan hari ini, benda yang bertentang dengan fitrah. Siapapun kita, hormatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan saya nasihat kepada golongan LGBT, kamu nak perjuangkan apa hari ini? Kamu nak perjuangkan apa? Kamu nak bicara tentang hak ataupun lumrah? Lumrah Allah jadikan kamu sebagai seorang lelaki mencintai orang perempuan. Kalau mak ayah hampa nikah laki-laki, taubat tak ada hampa. Tidak ada kamu sekarang. Maka tolonglah ambil berat berkaitan ini. Janganlah kamu bertentang dengan fitrah yang dianjurkan, dan tidak ada agama yang membenarkan perkara sebegini. Maka saya menyuruh kepada semua, tunjukkan sokongan kita, share video ni untuk kita bagi manfaat kepada seramai mungkin orang, memberikan peringatan, berpesan-pesan dengan kebaikan. Moga-moga Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.